Ustaz, amal dengan Allah dibolehkan tapi kita tak boleh tahu zat Allah, mohon pencerahan. Ya, betul. Kita boleh beramal dengan, maksud beramal dengan Allah tu beramal sebagaimana dalam hadis anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadat kepada Allah seakan-akan engkau dapat tengok Allah. Tapi sekiranya engkau tak dapat tengok Allah, ketahuilah yang Allah melihat engkau dan Allah berada dengan engkau. Dan inilah maksudnya pada i'tiqad, pada pegangan kita. Adapun pada zat Allah, bukanlah maksud sebiji berada kat depan kita, iaitu dalam bentuk objek, dalam bentuk fizikal. Tidak boleh dipahamkan dalam keadaan sebegitu, dan tak boleh pun nak fikir sampai macam tu. Sebagaimana kata-kata yang masyhur, tafakkaru fi qalqillah wala tatafakkaru fil qaliq fatuhlik. Berfikirlah tentang penciptaan Allah dan jangan difikirkan tentang zat Allah, fatuhlik, nescaya engkau akan binasa. So tak perlu nak fikir sampai ke tahap yang macam tu. Maknanya beribadat dengan Allah, Allah dalam diri kita ke? Tidak. Sebagaimana konsep wahdatul wujud. Yang ni di antara fatwa mengharamkan wahdatul wujud. Wahdatul wujud bersamaan jiwa kita dengan Allah dah bersatu. Yang ni bahaya. Yang ni konsep yang ditolak, bahkan majlis fatwa kemasaan pun menghukumkan hukum yang haram orang-orang yang beritiqad dengan konsep wahdatul wujud, bersatu di antara makhluk dengan Allah dengan satu jisim, satu badan. Yang ni yang dikatakan fatu fikrah yang salah, yang tak sepatutnya ada.